5 perkara nanti di hari kiamat. Jadi terima kasih. Bahasanya doa Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Ibarat pesawat, sayapnya kanan imbang, kiri imbang, jadi terbangnya enak. Makanya kalau bisa doa ini dibaca setiap hari. Kalau tidak bisa seminggu sekali, tidak bisa sebulan sekali, tidak bisa setahun sekali, tidak bisa seumur hidup sekali. Jadi orang ini ditolong 5 dunianya, 5 akhiratnya. Yang pertama, hasbiyallah li dini. Insyaallah nanti mungkin rebu depan saya bagikan fotokopinya amalan. Nggih. Tadi cuman ada yang aslinya di laminating. Jadi masa mau dibawa. Ya, nanti yang sudah difotokopi dikasihkan. Hasbiyallah li dini. Ya Allah, tolonglah aku dalam agamaku. Ini penting. Terutama anak, istri, kalau kita suami, minta semua istrinya agamanya baik. Anak kita agamanya baik. Ya, supaya ditolong Allah. Kalau kita sendiri tidak mampu nolong anak kita, enggak. Agama anak kita kalau tidak pertolongan Allah sulit. Kita ini ngawasin anak setiap hari itu sebentar aja. Yang sekolah, apalagi yang sampai kuliah. Kuliahnya enggak di sini, di Jogja, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya. Kita enggak bisa ngawasin mereka. Kalau bohongin kita gampang. Lagi ngapain naikam? Ulun lagi baca Quran mae. Padahal lagi kongkoi-kongkoi. Enggak tahu kita.
Ya kalau dibohongin aja kita. Makanya serahkan kepada Allah. Allah muhitun, Allah alimun muhitun. Allah mengetahui, Allah meliputi di mana aja anak kita. Kalau Allah kita serahkan kepada Allah, dimanapun itu kita jaga. Ya, itu serahkan sama Allah. Makanya kita hasbi Allah lidini. Sampai di dalam satu hadis, siapa orang yang membaca hasbi Allahu la ilaha alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim setiap subuh 7 kali, maka orang itu dijaga oleh Allah dalam seharian. Makanya dalam wiridul latif itu dibaca 7 kali. Hasbi Allahu la ilaha alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allahu la ilaha alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali. Minta agama terjaga. Hasbi Allah liman bagha alayya. Ya Allah, tolonglah aku daripada seseorang yang memberontak, melawan. Siapa aja, man itu orang. Bisa jua biniknya berani lawan laki, bisa jua anak berani sama orang tua. Tolong ya Allah, jaga kami dari orang yang memberontak melawan kepada kami. Ya, ini penting gue di dunia. Kita punya anak nurut semuanya, punya istri nurut, bah surga sudah. Biar duit kita banyak, yang penting istri sama anak bah baik. Ya kalau jangan biar uang dikit, nanti kasih dikit sedikit, akhirnya keluh kesah ya. Jadi makanya jadi doa, kalau ngomong jangan yang jelek-jelek. Ganti semuanya jadi baik. Anak bodoh, doakan moga-moga engkau dibuka hatimu oleh Allah. Anak berani sama orang tua, moga-moga engkau dapat rahmatnya Allah. Jangan dibilang kau ini memang berani sama orang tua, jangan. Dirubah kata-kata itu, doa. Jadi doa yang baik. Sering Bu Ulun dengar-dengar orang ibu-ibu itu, usaha apa sekarang? Aku usah kecil-kecilan aja. Makanya selamanya kecil terus. Pokoknya bisa untuk dimakan aja katanya. Akhirnya sama umur-umur jualannya untuk dimakan aja. Enggak bisa pakai untuk umroh, enggak bisa untuk haji ya kok. Gitu. Jadi dari sini makanya Nabi Ibrahim itu kenapa disuruh nyembelih anaknya? Gara-gara Nabi Ibrahim sendiri. Ya, al-bala' muwakkal bil mantek. Balaknya Allah itu diturunkan oleh Allah gara-gara ucapan. Ya, saya pernah ibu, maaf, ada seorang ibu datang ke rumah. Itu anaknya itu kalau minta apa-apa, dibilangin tunggu dulu, nah mama mau nyimpan dulu. Itu maaf, kadang-kadang televisi itu langsung pecah. Ada aspek gitu. Mak, ulun beli nukar motor, mak. Sebentar, nah mama, napas dulu, kemarin itu baru lunas. Tor, dilempar itu TV-nya sama asbak. Ya Allah, pokoknya mamanya hatinya sakit terus. Datang ke rumah. Maka itu anak laki satu-satunya. Sebelumnya cewek, laki. Saya tanya ibu, maaf bu ya, pernahlah terucap sesuatu. Apa itu pak? Nggak, siapa tahu pian-pian dulu, tak ingat-ingat dulu. Nah, terucap, iya dulu pak Ustad, waktu itu si anu itu garing sakit, kayak nggak nemu nyawa sudah, kayaknya mau meninggal sudah napas itu. Tidak nafas lagi sudah. Kurus. Jadi saya ini ngomong, ya Allah, moga-moga sampean panjangkan umur nyawanya anakku ini. Ya Allah, hidupkan, sehatkan. Ya, minta apa aja ya Allah, tak turutin. Ya kalau, nah ini tak ucap ini. Kepinginnya hidup. Nah kenapa kakak-kakaknya cewek-cewek. Dia aja laki.
Tak ucap mamanya. Apa aja yang diminta ya Allah, aku turutin. Nah, apa yang terjadi? Hidup umur 14, 15, masih muda aja anaknya, halus-halus aja. Tapi kalau sudah minta, mak, ulun minta motor, mak, eh. Anu nak tor, gitu, alamat sudah. Akhirnya saya suruh amalan minta ampun sama Allah, ya. Saya suruh baca bismillah, sebut nama anaknya. Kalau bisa tiap selesai, setiap hari sampean bacakan. Ya anak pian itu gitu juga buat tiap hari. Kalau punya anak berapa, sebut satu-satu anak pian. Kalau anak pian kepingin jadi orang mulia, sebut satu-satu. Umpamanya anak pertama si Fikri, habis itu anak kedua si Rizki, umpamanya ya. Nah, sebut Al-Fatihah, Al-Fatihah satu-satu. Habis itu bacakan Bismillahirrahmanirrahim. 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 786. Minum makan semuanya. Kalau sampai anak sudah suaranya lebih tinggi dari mama, lebih tinggi dari abah, beda lagi. Sama bacaannya bismillah, cuman ada tambahannya. Ya, dibilas kakinya. Kaki pian dibilas, minumkan sama anak pian. Itu. Kalau kebetulan anaknya lebih berani. Minta sama Allah. Kata Nabi, arbaun min sa'adatil mar'i. Empat tandanya orang itu untung. Kalau pian dikasih ini, wah, hidup ini enak betul sudah. Siapa itu? Yang pertama ujar Nabi, antakuna zaujatuhu sholihah. Kalau pian diberi oleh Allah istri nang sholihah. Suami gitu juga, ibu. Kalau ibu dititipin Allah suami yang soleh. Yang dalam Quran bahasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami nang mengayomi. Mengayomi itu beteduh ae. Dari panas, dari hujan, maka istrinya tidak minta apa-apa pang sama suami itu. Pokoknya diayomin, anteng sudah istri itu. Istri tidur, suami, istri tidur di dada suami, itu ayem loh. Apalagi rambutnya dilus-lus gini, wes, alamat sudah, ya. Istri tidur di dada suami, terus rambutnya dilus-lus. Itu kata istrinya, bah kayak surga sudah. Merasa diayomi suami. Biar tidak dikasih belanja, aman-aman aja kalau gitu. Waktu itu besok belanjain. Ya. Ini suami gitu juga. Melihat istri ar-rijal, mbak, penenang jiwa, innadzarta ilaiha sarratka. Setiap istrimu kau pandang, kau tenang. Maka suami ini hari-hari ketemu istri. Itu kita pandang enak, santunnya, tata bicaranya, akhlaknya, masya Allah, itu suami. Percuma punya jabatan tinggi. Percuma punya harta banyak kalau Allah tidak ngasih istri solihah. Wah, di kantor dihormati, Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Di rumah dibentak lawan bini. Wah, kacau sudah. Hancurlah harapanku ya, Pak. Istri. Nah, makanya istri dulu. Antakuna zaujatuhu solihah. Kalau diperintah tidak pernah bantah. Belum diperintah udah tahu diri, suami datang enggak pakai disuruh, oh ini suamiku perlu kopi kah, perlu teh kah, apalagi kalau malam Jumat kuku bima kah. Tahu sudah, sama telurnya sekalian ya. Ngerti istri solihah itu enggak pernah disuruh, ngerti. Masya Allah, kayak surga suami kayak gitu. Wa auladuhu abroro, anak-anaknya semuanya baik. Itu surga, Pak.
Kita dikasih oleh Allah satu istri solehah, dua anak yang baik, abror, baik, bakti sama orang tua. Kayak Nabi Ibrahim itu kan anaknya tidak ada yang bantah, sampai mau disembelih aja nurut baik, ya, nurut. Makanya jangan ditinggalkan di dalam sholat kita, di dalam doa, dalam sujud, tidak apa-apa doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah istri-istri, anak-anak, dzurriyah. Dzurriyah itu anak laki, anak bini, kena semuanya. Mereka semuanya ya Allah qurrata a'yun, penenang jiwa hamba ya Allah. Biar hidup sederhana tapi anak-anak baik. Biar kalau harta melimpah tapi anak berani sama orang tua. Aduh, hampa bu, kita kerja banting tulang siang malam jauh dari rumah kadang. Kalau punya anak berani sama orang tua kayak sia-sia bekerja. Tapi maaf, ada orang tua kerja jauh, umpamanya di Bero, umpamanya sampai di Balikpapan, sampai di Kalimantan Selatan, 3 bulan kadang baru pulang, 6 bulan baru pulang. Begitu pulang ke rumah, assalamualaikum, istrinya udah nyambut. Dek, insya Allah aku pulang nanti malam. Iya mas, persiapan istrinya. Ya, semuanya disiapkan sudah. Lulur, timung, sampai jamu-jamuan, sari rapet. Disiap loh, istri soliha pak. Istri soliha. Masya Allah, begitu datang, assalamualaikum. Tidak tanya dapat duit berapa, enggak. Mas datang, malam bu, cium tangannya. Suaminya cium keningnya istrinya. Masya Allah, kayak di surga sudah. Apalagi ibu-ibu didoain, Allahumma habibah, ya Allah cintai istriku ya Allah, wa ahibba man yuhibbuha, cintai pula ya Allah orang yang mencintai istriku ya Allah. Wah, kalau istrinya tahu artinya, begitu mulia suamiku mendoakan aku diridhoi Allah. Wa ahibba man yuhibbuha, cintai orang yang mencintai istriku. Siapa? Ya yang termasuk yang doa ini cintai ya Allah. Aku cinta kok sama istriku, cintai saya. Siapa yang mencintai istriku? Anak-anaknya cintai juga ya Allah. Siapa yang mencintai istriku? Ibu bapak dia, cintai orang tuanya ya Allah. Siapa yang mencintai istriku? Mertuanya, orang tua saya ya Allah, cintai juga. Ini kalau doa suami ini kabul, sampean surga itu kaplingan sampean semuanya nanti. Blok A, blok D, anak pertama, anak kedua, ketiga, keempat, anak 9. Anak pertama, ibu pertama, ibu kedua. Wah, guru-guru kan gitu, wae. Ulun punya guru anaknya 60. Bini 4. Sampean tegang kayaknya. Guru Bangil itu anak 32. Bini 3. Ya kalau guru ulun anak itu 19. Bini banyak. Ya. Enggak apa-apa. Kalau masuk surga semuanya kan seneng. Kalau yang guru ulun yang punya anak 60 itu, aduh, saya aja iri, Bang. Kenapa iri? Anak 60 nang dulu waktu masih 40 yang hafal Quran 8. 8 hafal Quran itu masih anak 40. Terus 60 ya apa, yang 20 saya enggak ngerti udah anu sudah. Yang jelas semuanya alim, bukannya mereka bukan yang enggak hafal Quran ya Pak. Yang enggak hafal Quran pun mereka orang alim, mondok di Sarang, mondok di Tuban, mondok di Buya Abuya Said Maliki, mondok di Hadramut, mondok di Malang, semuanya tersebar. Walaupun maaf mereka tidak hafal Quran tapi mereka orang alim. 40. Istrinya Bang 4. Itu pun tidak jauh Bu. Parak masjid sebelah kanan, parak depan masjid, samping masjid, depan. Jadi masjid itu diputari bini-bininya aja. Selebihnya pondok Bu. Itu kalau salaman subuh, subuh, Allahumma santri dulu salaman,
Salli ala. Istrinya belum keluar, masih ditutup pakai ini, Bu. Santri dulu langsung masuk pondok. Salli ala Muhammad. Habis baru istrinya keluar. Dari gini, empat keluar, Bu. Bini pertama cium tangan sama Salli ala. Didoain tadi, Allah mahabib awa ahibaman yuhibah tadi. Ya Allah cintai istriku, ya Allah cintai yang menjadi. Habis itu maaf, istri kedua cium tangan suaminya. Istri kedua cium tangan istri pertama. Sambil misem gitu, senyum sama bini tua loh ini. Senyum, mah kalau kita kayak gitu surga sudah. Ya. Ini lempar-lemparan sandal. Ya, ini resepnya apa? Nah, tahu resepnya sampean? Quran. Resepnya Quran. Masya Allah, enak ngelihat. Tapi situ anaknya keluar semuanya cium tangan abah, cium semua mama. Jadi tidak ada bedanya. Semua jadi rukun ayem gitu. Apa resepnya gini Pak Yai? Quran. Gitu dong, Quran. Hasbi Allah liman hasadani. Ya Allah, tolonglah aku dari orang yang hasud. Dengki, minta tolong samin sama Allah. Karena setiap orang punya nikmat, itu mesti ada orang yang dengki. Ya, walaupun kelihatannya di depan baik, pedagang sama-sama pedagang, pejabat sama-sama dengan pejabat. Jangan heran ada pejabat kadang-kadang perutnya keluar apa namanya kawatnya keluar pakunya, hasut toko rame tahu-tahu habis, kasih tanah pekuburan, kasih kayunya batu nisan, rame tahu-tahu tidak ada yang beli. Nah, minta sama Allah supaya dilindungi daripada orang yang hasud. Likulli dzi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang punya nikmat pasti ada orang yang dengki. Tahu cerita sama orang kan, jelek-jelekkan sampean kah? Ya, minta sama Allah supaya dilindungi. Hasbi Allah liman kadani bisu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, meminta tolong kepada Engkau ya Allah daripada orang-orang yang berusaha berekayasa dengan keburukan, termasuk dengan sihir, ya, sihir macam-macam. Kemarin ada orang ke rumahku, ya gitu, ibu-ibu. Belum mau tak doain air itu langsung kesurupan. Langsung udah saya gini-gini ternyata saya dari sebutkan nama kotanya. Saya dari Melak katanya. Yang nyuruh saya dari Melak. Gini-gini-gini. Udah dibacakan ayat menter Bu. Ini terakhir saya bacakan hizib sakran. Panas. Panas, panas, tak tiup tambah telinganya, wah, blek, rebah langsung, sadar. Memang hizib sakran ini luar biasa ya, namanya aja sakran. Ya tatattu bidda Allahumma inni tatattu bidarbillah, tuluhu masya Allah, kufluhu la babu Muhammad Rasulullah, sakfuhu la hawla wa la quwata illa billahil alim. Itu wirid cukup sehari sekali, tidak boleh lebih Bu. Ada wiritan tidak boleh lebih banyak itu. Kan biasanya kalau lebih banyak lebih bagus. Ini tidak boleh. Cukup sehari sekali. Ya, sehari cukup. Pendek aja. Ahadza bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nanti sampai awaladzalina sur. Bayangkan gini Bu. Sur pagar diri. Sur pagar rumah. Sur pagar kampung. Kalau orang itu dibacakan, insya Allah maling tidak bisa masuk. Ya, hizib sakran, karangan Al Habib Ali bin Abu Bakar
Al-Idrus. Ya, itu perlu sampean baca, tapi jazakan semuanya ya. Hizib apa? Hizib sakran ya. Untuk benteng semuanya. Apalagi zaman sekarang ini perlu. Hasbi Allah indal maut. Nah, ini yang penting. Ya Allah, tolonglah aku ketika mau mati. Kan sering kita doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Penentuan sampean meninggal husnul khotimah apa husnul khotimah? Penentuan. Ya, penentuan husnul khotimah apa husnul khotimah. Ini yang minta kita sampai semua wirid toreko-toreko ini Imam Sadzili, toreko apa Sesamania, toreko apa toreko Qadiriyah, toreko Naqsabandiyah, toreko Tijar. Semuanya nang ditekankan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semuanya itu ditekankan supaya sampai ada caranya. La orang yang kini la ilaha. Cara apa? Menekankan kalimat Allah, ya. Dzikrul latif ini supaya tek mandes di dalam kalimat itu la ilaha illallah ke dalam hati. Supaya apa? Nanti waktu nazak ucapan itu masih ingat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ninggal. Ada nanti dibaca tadi itu supaya mati husnul khotimah. Yang dibaca dikir tadi itu. Ya hayyul qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyul ya qayyum la ilaha illa anta. Ada seseorang bermimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ud'uni ayyuhyi Allahu qalbi. Ya Rasulullah, tolong pang ulun ini didoakan sekiranya hati ulun ini hidup. Hidup, terutama hidup waktu nazak. Orang ini sadar kalau mau meninggal. Sebab orang itu sebelum meninggal sudah tahu sebenarnya apa, cuman enggak bisa berkisah kecuali orang-orang tertentu. Kiai Maksum itu 2 tahun sebelum mati sudah tahu. Nyamannya bang 2 tahun mau meninggal sudah tahu. Ya, enak. Lah kalau mau persiapan kalau udah tahu mau nanti sore padam lampu, siapin lilinnya. Gensetnya, nanti insya Allah PDAM mati seminggu. Berarti minggu, mumpung masih ada 3 hari, keluarin terus, tandon dipenuhin semuanya. Beli ini untuk seminggu. Ya, begitu sudah mati, aman kita, persiapan ada. Nanti kalau tidak persiapan, begitu mati, mau cebok bingung, udah keluar beol, tidak ada air. Ya apa sampean? Mau mati 2 tahun udah tahu. Begitu ngubur saudaranya beliau ngomong, "Kang, sekarang sampean tak kubur, nanti 2 tahun tak susul." Enaknya bang ngomong gitu. Betulan 2 tahun pas beliau menyusul. Karena orang itu sebenarnya tahu, Pak, 1 tahun mau meninggal itu tahu orang. Kalau hatinya bersih. Makanya al-qalbu mir'atul mu'min. Hati ini kayak kaca. Kalau kaca itu bersih, dia akan bisa melihat badannya. Tapi kaca itu kotor, dia tak tahu dirinya. Coba sampean ada kaca, untuk berkaca itu bercermin, sampean coretin pakai stabilo, set, atau dicet. Kotor, enggak bisa sampean lihat wajah sampean. Sebab kalau kita punya dosa, idza aznabal addu, kalau seorang hamba itu punya dosa, nukitot fi qalbihi nuqtah. Di hatinya itu ada belentong warna hitam satu. Dosa lagi satu. Dosa lagi satu. Caranya bersihkan satu kata Nabi istighfar. Cara bersihkan satu dengan baca Quran. Caranya bersihkan satu
Ketiga ini zikrul maut, ingat mati. Jadi kalau hati ini bersih, orang bisa jercermin. Kalau bercermin tahu, kelihatan ada kekurangan, dia bisa bersihkan. Karena hatinya bersih tadi. Mamanya gitu pian begincu gini, nah. Apa gini? Gincu bu lah. Yang di bibir ini. Sambil bekesah ngomong anu nak. Seret, ada yang kesini. Nah, begitu pian bercermin, astagfirullah, kok anu? Nah. Dibersihkan, keluar aman. Coba sampai enggak ada cerminnya kotor gini-gini, terus ke sini keluar pian ketawaan orang. Guru Bangil ketika mau meninggal ketemu sama guru sekumpul. Ketemu sama guru Saman Mulia, apa katanya? Kak Ae, pian biar di sana, ulun nang di sini. Artinya dikubur di sini. Dikubur di Bangil, nang pian di sana aja. Lo bisa pang dibawa ke sana. Contoh Guru Hasan, Guru Hasan murid daripada anaknya yang senjata mukmin itu nah, yang apa kitab senjata mukmin. Guru Hasan itu kan tinggal di Bangil. Masya Allah kagum saya. Mulai mondok sampai meninggal umur sampai 70 tahun lebih khidmah sama gurunya, Guru Bangil, ngajar di Bangil terus sampai meninggal. Mamanya di Bangil, meninggal dibawa ke Martapura. Guru Hasan meninggal, pagi masih ngajar. Jumatan, habis Jumatan meninggal, bawa ke Martapura. Ya apa? Meninggalnya di Bangil, tetap dibawa ke Martapura. Pian di sana aja, kae. Ulun nang di Bangil aja. Ternyata itulah pertemuan terakhir. Guru Bangil, kan ada fotonya kalau? Guru Saman Mulia, Guru Sekumpul. Masih muda. Itu pertemuan terakhir, setelah itu meninggal. Itu tahu sudah, kenapa? Hati bersih. Setahun orang itu tahu. Tidak anu, 100 hari, 40 hari, 25 hari, 7 hari, 3 hari, 1 hari. Kalau 3 hari sudah tandanya diantaranya, maaf, pusar ini terasa dingin. Di 3 hari. Terus kalau sampai ke rumah sakit, maaflah. Orang kurang meninggal 3 hari itu tandanya di telinga, di hidung, di kaki. Kalau dohirnya kelihatan. Hidungnya itu kalau sampean lihat biasanya mancung gini, hidungnya yang ujung ini turun ke bawah. Makanya sekali-kali temannya dilihatin. ini turun ya. Alamat ini. Nah, terus yang sering, maaf bu lah, nang di rumah sakit pian liatin. Coba kalau pian ada yang selonjor. Biasanya kalau selonjor kakinya gini, Bu. Nih, agak berdiri. Ya kalau liatin kaki ulun nih. Kali biasa duduk gini-gini ya segini nih. Artinya masih berdiri, Bu. Tapi orang itu kalau 3 hari mau meninggal, kakinya itu gini, Bu. Duh, gini. Nah, lurus gini. Jadi pian kalau masuk ke rumah sakit jenguk orang, lihat kakinya aja. Waduh. Sampai foto cepret, kenapa kakinya yang ikam foto? Kenangan kakinya kalau sudah gini, alamat sudah. Makanya gunanya untuk apa? Allah kasih tanda persiapan. Orang ngerti, tak kakiku kayak gini. Kalau dia, maka puasa 3 hari sebelum meninggal dia berpuasa supaya nanti kotorannya ini kosong. Abah Hulun meninggalnya puasa, Bu. Dalam kondisi puasa Ramadan. Sebelumnya enggak pernah puasa. Nih, subhanallah, alhamdulillah ya. Sebelum meninggal, beliau itu 28 hari enggak puasa. Karena sakit. Karena sakit enggak puasa beliau. Enggak apa-apa, orang memang. In kuntum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tapi waktu mau meninggal, malam itu minta dimandikan. Mandikan aku. Kata ibu saya, jangan, sampean sakit. Tidak apa-apa, bersihkan badanku semuanya. Dimandikan, Bu. Tadinya cuma disekai air hangat tiap hari itu. 3 bulan beliau sakit, nah, kesekain aja. Mau meninggal di rumah sakit, minta pulang. Aku bawaan pulang. Kata dokter, jangan, Pak. Saya minta dibawa pulang. Kalau tidak mau dibawa pulang, dokternya kumpul sini, suruh baca Quran.
Wah, ini kata dokter kacau ini. Akhirnya dipulangkan, pulang paksa, suruh tanda tangan. Tanda tangan. Nah, hari mau meninggal malam minta puasa. Aku besok puasa. Besoknya siang duhur meninggal. Meninggal itu sadar wae, baca kulhu. Minta maaf, jangan ditangisi saya. Ngomong, dipanggil kakaknya, dipanggil adiknya, dipanggil ibu saya, anak-anak, ndak usah ditangisin saya. Ini ngomong, ndak usah ditangisin. Aku ndak apa-apa. Jangan ditangisin. Baca kulhu, al-falak, anas, habis itu diem beliau. Masjid adzan. Samping rumah masjid adzan. Begitu la ilaha illallah. Beliau kayak orang tidur ini. Dikira tidur, orang habis ngomong. Ternyata beliau ndak ada. Pas masjid la ilaha illallah, beliau setep jamnya. Tapi baca kulhu, baca al-falak, baca anas, minta maaf. Dan posisi puasa. Karena beliau minta hari itu puasa, aku besok puasa. Jadi orang itu kalau bisa 3 hari, kalau mau meninggal kosongkan perut. Nanti kalau meninggal pas ditekan itu tidak ada kotoran. Kenapa orang itu cepat busuk? Karena perutnya ini penuh makanan. Ya. Jadi kalau perutnya kosong, insya Allah jasadnya utuh, awet. Jadi ada seorang bermimpi sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah ud'uni ayuhyallahu qalbi. Doakan ya Rasulullah sekiranya hati saya ini hidup. Maka Nabi bersabda, kul ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 marrah qabla salati subhi. Baca oleh kamu 40 kali. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta sebelum sholat subuh. Jadi kalau di masjid ini baca, beliau baca, sampai ikutin, jangan diem, wiritan sendiri. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Jadi kalau nanti pian mau meninggal, pian tahu bu. Nanti insya Allah dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Amalan-amalan gimana segera ketika mau meninggal kita sadar. Nggih, insyaallah nanti karena sudah siang nggih. Moga-moga yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah, dan moga-moga semuanya diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya Allah Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li auladina mashayna ya rabbal alamin. Allahumma akhtim lana husnal khatimah 'inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adhaban nar. Sallallahu nabiyyu alhamdulillah rabbil alamin. Dzikir nggih. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil lisan. La ilaha illallah kulla yawmin wa fi zan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-isan kam laka alayna min izan. Isanikal qadim ya hannan ya mannan. Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Ghaffar. Fir lana warhamna wa anta arhamur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.